sahabat Keywords. Seperti yang kita ketahui, G Suite merupakan layanan berbasis cloud dari Google yang menggabungkan berbagai fitur, mulai dari email, messaging, penyimpanan dokumen, hingga kalender. Seringkali digunakan untuk keperluan bisnis seperti perusahaan. Jika Anda ingin mentransfer layanan G Suite ke keywords.com, caranya sangat mudah. Sebenarnya, apa keuntungan memindahkan layanan G Suite ke keywords.com? Anda akan mendapatkan kemudahan dalam hal support. Jika mengalami kendala atau masalah seputar layanan G Suite, Anda hanya perlu meminta bantuan kepada staff keywords.com yang siap melayani 24 jam. Tak perlu repot lagi kan? Yuk simak tutorial berikut ini. Pertama, silakan login terlebih dahulu ke akun Super Admin di halaman admin.google.com. Setelah berhasil login, akses halaman Generate Transfer Token di halaman admin.google.com/transfer-token. Pada halaman Generate Token ini, Anda wajib menyetujui ketentuan G Suite Reseller dengan checklist keterangan I have read and agree to G Suite via reseller. Setelah diceklist, maka akan muncul tombol Generate dengan keterangan Generate Transfer Token. Klik tombol tersebut untuk mendapatkan tokennya. Token transfer akan tampil. Masa aktif token adalah 14 hari. Setelah generate, Anda dapat langsung menginformasikan kepada kami melalui support ticket. Caranya, login ke halaman portal.keywords.com, pilih support, lalu pilih buka tiket. Subjek tiket dapat Anda isi dengan transfer layanan G Suite. Untuk isi pesan, silakan informasikan token transfer yang telah Anda miliki sebelumnya. Submit tiket, lalu tunggu sampai tiket di follow up oleh tim billing kami. Nah, semudah itu kan cara mentransfer layanan G Suite ke keywords.com. Selamat mencoba! Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube keywords.com official.